adalah tutorial cara membuat telur goreng Jepang untuk menggunakan garam berkala di dunia. Selamat siang, sudah bukan pagi lagi karena gue bangun siang. Jadi hari ini kita mau ke Harajuku. Harajuku apa? Itu telur yang banyak orang-orang yang pakai pakaian yang lucu-lucu gitu kan? Yang kawaii-kawaii gitu. Sebenernya gue tahu loh cerita di Bali kawaii itu kenapa yang aneh-aneh gitu. Wah, sedih aja sedih. Enak banget ya sepeda. Ada sepeda apa? Aku nggak tahu sepeda yang mana. Tahu sekarang berapa derajat? 15 derajat. Kalau malam biasanya nggak bisa sampai 6 derajat. Semalam itu 4. Yes. Sudah ada di Meiji Jingu. Tadi pada foto-foto gitu di depan. Karena ada kayak apa sih kayak gapuranya gitu. Gue udah lepas ini sarung tangan. Udah amat ah. Habis susah soalnya kalau misalnya pakai sarung tangan kan gue megang handphone. Ini susah. Di sini rame banyak turis karena emang tempat ini emang kayaknya sih banyak wisatawan. Gina ya pak ya? Di Jepang. Nah ini nih belakang gue adalah katanya sake. Ini kalau dibolongin langsung mabok. Di sana juga tuh. Fermentasi. Barelnya jadi ada macam-macam ya, ada nama-namanya. Itu domain Brocard. Kiri deh. Kiri dulu. Kiri deh. Kiri terus kanan. Kiri. Tembus. Mau nyoba toiletnya, soalnya toiletnya bagus. Jadi ini mau balik ke Shinjuku, cuma lewat hutan. Gue mau dibawa kemana nih? Coba lihat hutan doang. Anjir Faiz, gue kira apa? Sumpah, kaget gue. Hey guys, jadi gue udah di Harajuku dan rame banget. Ya, jadi gue lagi ada di
Daiso. Jadi di sini tuh kayak serba 100 yen, 200 yen. Jadi murah-murah 100 yen tuh berarti kayak 13 ribuan ya. Iya. Ini ada yang ini serba 300, ini ada yang serba 200. Yang kayak buat laundry box tapi gua enggak tahu. Udah gua mau nyajar. Tadi gue tidur di kereta dan sekarang kita lagi mau ke Ueno Hall. Oh, ada panda gede banget. Yeah, jadi hari ini kita mau makan dulu karena dari pagi keluar belum makan. Emang pikirnya jalan-jalan dulu, makan dulu. Yeah, jadi aku baru ketemu namanya Wawa. Jadi dia ini tinggal di sini. Kamu sekolah apa? Kuliah. Sekolah bahasa. Oh, sekolah bahasa. Jadi katanya dia tadi kan udah ngobrol dikit. Jadi Jepang ini sebenarnya lebih enak kan buat liburan doang. Iya, buat liburan. Jadi kalau enak. Kalau buat TV katanya agak berat. Makanya enggak heran banyak yang bunuh diri kan. Iya, dari Jepang kan. Iya sih. Sama bunuh diri. Makanya kalau kesini ya liburan aja. Liburan aja. Liburan aja. Negara sendiri guys. Iya benar. Ini kita lagi mau makan, nyari makan dan ramai banget. Tapi tempatnya lebih seru ini sih kayaknya. Saya lebih luas ya pada yang tadi Harajuku aja. Sempit banget. Restoran udah mainstream. Itu tempat sini. Enakan mana? Kami sama Indomie yang makan ini. Indomie dong. Ini ada daging, ada dalam tokenya, ada tahu juga. Ada jamur-jamur, sayur-sayuran. Ini apa namanya, Wak? Naruto. 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 Naruto itu Naruto. Iya, Naruto. Ayo, kita pasain. Ini ya? Bukan, ini. Kanan kiri itu kayak bunga sakuranya, tapi nggak semua. Tapi sampai sana warnanya pink semua, sakura. Bawah lagi bawahan. Agak jongkok nih ya, kayak gitu. Halo, jadi hari ini
ini lagi dari Ueno. Aduh capek, pasti juku. Jadi yang baru gue tahu kalau bisa naik kereta Jepang tuh misalnya kayak lagi penuh, terus bisa ada nenek-nenek gitu masuk kan, atau lansia, itu kayak mereka kayak yang gak, apa ya, individual banget ya. Siapa? Konomiyaki? No? Hai! Jadi tadi gue beli ini lagi, ayam. Ayam dari mini stop tadi dekat penginapan, sama kayaknya tahu ini ayam juga deh. Tapi disatein gitu. Gue disini makan tapi dikit-dikit. Tada! Kenapa sih gue? Ya ampun, ya ampun. Tapi gak aman. Gue kata anak. Itu emang enak, siapa yang bilang gak enak? Kenapa? Mau nyoba gak? Mau nyoba? Enggak mau, enggak maksudnya. Ya mau semuanya.